bagian eksterior. Ini pertama yang paling signifikan ya, yang gue ganti itu delete chrome. Delete chrome. Semuanya gue delete chrome ya. Terus ini kan awalnya silver nih. Silvernya gue bikin hitam, black doff. Sebenernya sentuhan gini aja manis, Jur. Sentuhan gini-gini aja kecil tuh manis ya. Soalnya kan awalnya Pajero kan silver-silvernya rame kan agak ganggu ya. Gue gak terlalu suka sih, tapi balik lagi selera ya. Terus ini plat juga udah gue ganti, tapi gak penting lah ya plat. Terus, oh tunggu di sini. Oh iya, bentar. Gue hidupin dulu mobilnya. Tunjukin apa nih? Tunggu dulu. Oh iya, oke. Lihat ya. Idi. Udah ganti derel nih, ganteng. Wih. Oke, lanjut yang udah gue ganti nih, udah ganti sequential gini. Soalnya penyakit Pajero 2016 ya, derailnya kuning sampai mati sebelah kadang ya, itu kan. Oh iya, pernah lihat gue. Pernah kan lu lihat ya? Banyak tuh di jalan. Iya, malu lah. Nah kalau ini gantinya murah nih, di Kemayoran Berkah Auto, nanti gue tulis Berkah Auto ya. Oke. Ini sekitar 1,2 atau 1,3 gitu ya, lu langsung tanya aja deh. Cepet kok pengerjaannya. Oke, mobil mewah. Mewah kan? Ini juga nge-stikerin kemarin cuman habis 700 lah. 700 atau 800 lah. Nah, mantap. Apalagi? Ini juga awalnya kan chrome kan? Iya. Berdua keramaian, jadi gua hitamin aja. Oh, ini di stiker nih? Stiker. Kelihatannya kayak original yang banget ya? Iya. Itu bedanya tukang stiker yang murah sama mahal. Ih, mantap. Bedanya gitu. Emang ada harga ada barang sih, emang gue percaya akan hal itu. Ini juga nih, delete chrome. List juga nih delete chrome. Nanti ditunjukin aja tuh. Nah. Ini juga nih, udah diganti. Nih, lampu mundur, tunggu dulu Sun. Oh iya. Wih. Mantap. Oh iya, yang paling ketara ya, gua matiin dulu deh. Yang paling ketara nih, velg udah diganti, ring 20, bannya 265-75 ya kalau nggak salah ya? 275-55. Iya. 275-55 ya, Adventuro AT. Nih, bekasan dari Fortuner bokap gue ya, ditaruh di sini ya. Cuman ini masih ada PR nih, kayaknya mending diitemin aja ya. Iya kayaknya, iya. Dipilok aja itu. Tapi kalau lu perhatiin ya, Sun. Iya. Dia cakep gitu loh. Iya. Rata body. Iya. Lebih pas dari sebelumnya. Iya. Lebih pas lah. Terus kelihatannya juga gendut-gendut gitu, manis gitu loh. Gendut. Tuh, cakep kan? Tuh ada running light-nya juga cakep jadinya. Iya. Kelihatannya kayak serem gitu loh, mobil siapa nih. Ngeri gitu kelihatannya. Hitam semua nih. Tweet-tweet gak ini? Enggak dong. Oh. Platnya sipil. Ya, iya. Sipil, mobil sipil ini. Kalau sipil ya, ya udahlah, sipil aja. Lupaan satu nih, lampu. Ke depan. Lampunya udah diganti, Sun. Wih, ini LED nih. Fog lampnya cerah sekali. Terang banget tuh. Mantep nih. Bisa menyinari masa depan. Bisa jadi. Cuman ada minusnya. Apa? Kalau hujan, kabut, dia agak nggak kelihatan. Oh. Iya. Kalau dibanding standar ya. Cuman ya oke lah untuk pemakaian kota ya. Oke banget. Sin ada oprek gak? Kan di mesin. Diesel nih. Oh iya, lu hampir lupa gua. Bentar, gua bukain. Panas. Wah, ini habis balap liar nih orang. Enggak lah, kita mah santai-santai aja. Bawa mobil santai. Mesin enggak ada bedanya. Dah, enggak ada bedanya. Cuman nih filternya udah gua ganti. Oh. Apex filter. Jadi, knalpot masih standar semua. Standar. Nih, gua ganti. Oh, kelihatan ya?
Oh, gelap banget, nggak kelihatan. Gelap? Iya. Ya udahlah, nanti gue kasih ininya deh, videonya. Iya. Knalpot standar. Bisa buka, bisa ganti turbo kayak nih? Enggak. Ya? Remap? Remap ada? Remap udah. Gimana? Remap di Euro House ya namanya ya. Euro House. Ini bukan Om Ben Spencer Hoki. Ben Spencer ya. Oh, iya. Ben Spencer ya. Johnny my friend. Johnny my friend. Udah remap. Juga udah ini EGR cleaning kemarin ya. Oh. EGR cleaning sama purging juga di dia. Tarikan sih di ini sih tadi. Tadi di bawah ngeri. Wih. Ya di bawah kan nanti ada lah tipis-tipis gua kasih videonya lah. Ya buat ngebantai-bantai mobil-mobil di jalan sih bisa lah. Walau nggak kenceng-kenceng amat sih, masih banyak yang kenceng loh gini mah. Apa-apa ini dibandingin standar jauh lebih kenceng. Kita langsung gas aja yuk. Oke, kita masuk ke kabinnya Pajero Sport yang udah gua ganti. Itu pertama nih lampunya nih, itu belakang juga ya lampunya ya. Itu gua beli di Tokopedia Bandung, namanya Signature Vision ya, nanti gua taruh di link di deskripsi. Nah, kasnya Pajero ini tahun 2016, dia masih ini wood panel ya, wood panel. Ada yang suka, ada yang enggak sih. Tapi gue lumayan suka sih. Lu gimana San kira? Lu suka? Enggak apa-apa. Bagus kan, kayak mewah gitu loh. Iya, ini mewah. Kalau yang tahun 2018 dia udah black glossy. Hitam, kan? Iya. Udah hitam glossy. Tapi kalau itu kelihatannya sporty. Sporty. Kalau ini iya. Lebih mewah kelihatannya. Balik lagi selera. Iya. Tapi emang Pajero itu identik sama mobil yang agak sorry nih ya, bawa bapak kali ya. Iya. Jadi cocok-cocok ya, aja sih. SUV leather frame begitu. Iya. Gua juga nih mobil ini ya, mobil bokap gua nih sebenarnya gua pakai review. Udah izin gua, kagak gua nyolong. Diam-diam ini. Kagak diam-diam. Gua udah izin tadi. Oh, iya. Siapa lagi yang udah gua ganti? Oh, ini head unit. Head unit tuh udah ganti Pioneer seri yang XX apa gitu, gua lupa ya. Kok ini kalau di marketplace sekitar 4 jutaan kali ya. Soalnya head unit yang lama itu suaranya banyak yang komplain katanya agak kurang enak ya. Terus speaker juga udah diganti, two-way, gue lupa tapi mereknya apa ya. Speaker udah diganti, apa lagi ya? Peredam ya, nggak peredam? Peredam nggak? Oh belum. Peredam nggak? Tapi gini aja udah, peredamnya udah lumayan loh Pajero loh. Menurut gue udah lumayan enak loh. Oh iya, kursi juga sebenarnya kalau lu perhatiin ada yang beda kan? Ya kan? Oh, iya benar. Nggak ada kerut kan? Biasanya berkerut ya. Iya, ini udah di retrim nih. Tapi retrimnya gue lupa pakai kulit apa ya, agak mahal deh kulitnya. Rasanya sih enak. Rasanya enak kan? Lebih empuk juga ditambahin iya. Busa. Udah empuk ditambah busa lagi lebih empuk. Oh iya, dan yang gue suka nih sama Pajero ya, yang gak ada di kompetitor lainnya nih. Nih. Mantap, sunroof. Mobil lu gak ada gini kan, Sun? Gak ada lah. TB lu gak ada kan? Gak ada. Nih, bisa gini-gini nih kampanye nih, ngap. Segini, dada-dada. Ya, sebenarnya perlu-perlu gak perlu ya. Cuman, menurut gue oke lah. Mantap lah ini. Iya. Biar gengsi, gengsi. Ini. Dulu yang di atasnya ini ya, Dakar Ultimate kan. Dia enggak ada sunroof loh. Yang 4x2 enggak ada ya. Enggak ada sunroof kan? Iya. Iya. Tapi ini ada. Lu lebih milih mana? Sejujurnya sih. Mendingan sunroof sih. Dakar ya, sunroof. Karena ini sunroof misalnya kalau ada yang kentut bisa. Iya. Bisa dibuka tanpa buka kaca. Iya, maksudnya ini gengsinya mantep. Gengsinya mantep. Ya kadang kalau buka itu rasanya jadi kelihatan rasa lega gitu. Lega. Iya, lega bener. Iya. Karena mobil ini kesannya sempit, Sen. Benar. Lu ngerasa enggak kalau lu masuk Fortuner dia lebih kayak lega lah. Iya. Kalau ini sempit. Gua gini aja mentok nih. Main di 2018 kan ada improvement kan? Minor improvement dia. Ada padnya di sini. Cuman overall ini mobil paling oke sih menurut gue ya. Iya. Dari bantingannya udah jauh lebih enak. Wah, nyaman banget nih bantingannya. Iya. Nanti kita sambil muter kali ya. Iya, boleh. Oke, sekarang kita lagi di dalam mobil ya, lagi nyobain Pajero 2016. Ih, gila ini mobil. Enak nih. Seger nih masih mobilnya nih. Pemakaian bokap gue sih. Bokap gue juga orangnya ngerawat sama mobil. Sayang lah dia sama mobil. Coba. Oh iya, lupa gue nanya, lu ganti velg di mana? Oh, ganti velg. Ah, itu di langganan gue nih. Di The Wheels Gallery. Nih, gue kasih tunjuk videonya nih sekarang. Halo, Tomekos! Sih.
buat kalian yang lagi nyari reseller, bertemu lagi dengan saya Oco ada di Duyus Gallery. Di Duyus Gallery ini kita menyediakan berbagai macam velg racing impor dari ring 14 sampai dengan ring 22, tersedia juga berbagai macam ban, merek, ukuran dan lain sebagainya. Buat kalian yang ingin mencari berbagai macam velg itu tersebut dan ingin membelinya, langsung aja datang ke Duyus Gallery yang beralamatkan di Jalan BSD. Nanti alamatnya ada di bawah ini deh. Oke. Okay. Instagramnya ada Duyus Gallery. Instagramnya juga ada di sini bawah ya. Kita kontak. Okay. Person juga ada di sini bawah. Siap. Ini jual velg apa aja di sini? Coba kasih. Kita itu untuk brand, kita sebutin brand enggak? Enggak apa-apa. Kita nampak naik YouTube, oh, bisa lah. Ya, kita jual sini berbagai macam velg impor ya, tersedia dari ring 14 sampai ring 22, tersedia semua sini. Berbagai macam mobil, berbagai macam PCD. Pokoknya semua mobil sini komplit velg kita tersedia. Di sini jualnya velg baru doang atau bekas juga jual? Untuk bekasnya kita ada di toko yang satunya yang di daerah Serpong, Alam Sutra. Di situ kita ada secondnya di situ. Namanya Second Wheels Gallery. Siap, thank you Bang Oco. Oke, terima kasih, selamat sore. Kendalanya apa Bang Oco? Oh, jadi Toyota Mitsubishi Pajero ini kan dia ganti ring 20 nih kan. Kendalanya itu setirnya mobil lurus tapi dilepas setir langsung buang kiri, itu kendalanya. Jadi ada yang disebut caster dalam spuring, ada caster, tung, dan chamber. Caster itu dia titik sumbu, jadi itu harus lurus dengan posisi depan mobil nih, gitu. Jadi kita mau rubah dulu sedikit biar setirnya lurus lagi dan anteng lagi. Oke, setelah kita rubah tadi posisi casternya, kita bakal coba lagi nih tes masih buangkah setirnya atau gimana. Nanti tunggu hasilnya ya, akan dites sendiri dengan penggunanya. Oke, sekarang nih gue lagi ngetes mobilnya udah enak atau enggak ya. Oh iya, udah enak, udah lempeng. Udah lurus. Oh, driving feel mobilnya ya, habis gue modif. Ya, rasanya lebih enak sih. Tentunya habis di mesinnya di tuning ulang sama si Eurohouse, tim Eurohouse ya. Rasanya lebih enak nih, tarikan bawahnya lebih ada gitu loh. Tarikan bawah digas dikit, langsung ada gitu. Apalagi udah diganti filter replacement juga ya. Tarikan bawah lebih ngisi lah. Coba tunjukin dong. Oh, boleh. Digituin aja langsung ngacir gitu. Kayak beneran bawa mobil gede gitu loh rasanya, mobil enak gitu loh, rasa Land Cruiser gitu. Kalau kemarin bahas Avanza rasa Innova, sekarang Pajero rasa Land Cruiser nih lo. Apa kan ya, coba kan beda merek. Oh iya, nggak bisa dong Pajero rasa nyerot. Oh iya, PR-nya tadi pas masang velg ring 20 tuh awalnya nyerot, terus gue bawa ke bengkel langganan gue juga, Anja Jaya Motor namanya, di daerah BSD. Nanti gue kasih cuplikannya juga. Terus rasa berkendara Pajero ya. Iya, mobil ini sih dibanding Fortuner, gue kan pernah nyoba Fortuner juga ya, VRZ ya. Mobil ini tuh lembut banget gitu, empuk suspensinya ya. Oh, suspensi. Kirain lembut pas dipegang lembut. Bukan. Oke. Beda kalau yang itu dipegang lembut. Bantal kan maksudnya. Oh iya. Iya. Kalau itu beda. Rasa suspensinya gitu. Kayak Innova sih. Iya, benar. Bantingan kayak Innova. Enak bayangin, nih bantingan iya. Pajero. Kalau apa ya? Kalau Fortuner kan agak keras ya. Kalau Pajero ini benar-benar lembut. Ini harian ya. Iya. Tapi although kalau ngebut banyak yang bilang agak limbung. Iya. Yeah. Limbung. Tapi sehabis gua ganti velg yang ring 20 yang agak lebih lebar ya tapaknya, udah lebih enak sih. Cuman mungkin untuk ngesiasati limbungnya ini
bisa di apa ganti shock kali ya, ganti shock merek aftermarket lah, banyak lah yang jual ya, diceperin mungkin ya, cuman gue kayaknya nggak mau deh ini di pakai harian soalnya sayang juga. Oh yang gue suka, paling suka sama Pajero ya, nih sunroof bro. Tapi kepake nggak kepake ya, gue beberapa kali mention sunroof di sini ya, tapi tuh sebenarnya kepake nggak kepake. Iya kadang kepake kadang enggak, cuman kalau buat pamer gini nih, misalnya lu lagi sama cewek lu nih sana, lagi ngeliat indahnya malam gitu loh, kan bisa lu buka gini kan. Iya benar, iya lebih manis kan? Lebih manis nih di kompetitornya satu-satunya yang punya ini ya, sunroof ya? Iya untuk yang dijual sekarang maksudnya. Iya pastinya. Tapi gua nggak tahu ya, mungkin apa ya, Everest ada ya sunroof ya? Oh iya Everest, tapi Everest kan iya. Udah gak ada 2015, tapi Everest juga beda kelas lah, jangan dibandingin mahal, Everest mahal. Iya udah mahal 3200 kan? Oh enggak, kalau Everest itu 2200, kalau yang 4x2, ada yang 4x4 tapi itu 3200. Tapi maksudnya cuma satu ya, atau berapa itu? Atau enggak, ada dikit doang pokoknya yang 4x4. Yang 4x2 aja udah jarang banget. Iya sih, ini kita muter balik aja. Kalau ini gue pengen ngebahas ya, mobil ini tuh emang enak dibawa ngebut. Bener-bener enak, gampang dibawa ngebut. Standarnya udah mantap. Standar udah enak. Cuman Son, kan lu baru-baru ini kan ngeliat berita kan, yang kasus yang Vanessa Angel sama ini kan, suaminya kan naik Pajero. Ya gue gak tahu sih salah siapa, mungkin aja supirnya lalai ngebut atau dia main HP. Tapi kan esensinya mobil gede seperti ini ya, walaupun emang bisa ngebut Sen, emang tidak diperuntukkan untuk ngebut lah. Iya. Jangan terlalu di forceir lah, kalaupun ngebut ya pintar-pintar aja ngebutnya ya, cari-cari tempat yang kosong, yang pasti jangan merugikan orang lain ya. Iya. Jadi pas itu Sen, gue bawa nih mobil enteng banget, 140 nggak kerasa. Mantap. Habis setelah di remap itu Oh, perbandingan remap sama sebelum remap. Wah, jauh. Berarti Euro House worth it loh. Mantap Johnny my friend. Ini sebenarnya remapnya tuh remap yang mild gitu. Sebenarnya untuk ditingkatin lagi bisa gitu loh. Bisa aja ditingkatin lebih, cuman buat harian enakan kayak gini lah. Iya. Jadi mobilnya enggak terlalu jengat-jengat, overpower gitu enggak. Itulah modif variannya ya. Gue tuh sebenarnya pengen nampilin suaranya tuh gimana gitu. Tapi mobilnya, cuman takut kena copyright kali ya. Oh iya bener. Tapi kan subscriber gue masih dikit, belum monetize. Tetap aja nggak enak bisa kalo, kena. Iya nggak enak kalau pakai musik orang lah. Iya. Apa? Cuman suaranya enak kok asli. Udah ganti speaker ya? Udah ganti speaker. Udah sama subwoofer juga di belakang, nanti gue tunjukin subwoofer di belakang. Gimana Sen, kalau lu tim Pajero atau Fortuner? Gue dari dulu tim Pajero. Kenapa? Apa yang bikin lu suka sama Pajero Sen? Karena di rumah ada yang Pajero. Lah, gue gak pernah nyoba Fortuner. Kalau misalnya di rumah gak ada Pajero Sen? Ya, kalau eksterior ya, bagusan Fortuner versi. Gue setuju ya, gue lebih suka eksterior. Tapi bokap gue lebih suka Pajero. Kalau eksterior? Kalau eksterior sama interior, oh, dia lebih bilang lebih ganteng Pajero. Nah itu selera masing-masing. Itu selera masing-masing, iya. Kalau gua, jiwa anak muda ya ada. Kalau Fortuner tuh lebih sporty gitu ya, kelihatannya. Iya. Ini tuh Pajero kelihatannya futuristik. Futuristik, iya. Apalagi lampu belakangnya itu. Iya. Yang kayak nangis. Kontroversial, Sen. Iya. Ada yang suka, ada yang enggak. Iya. Tapi kalau lu lama kelamaan lu perhatiin terus ya, suka lama-lama. Iya. Kayak manis. Terus tapi tenaga sih, wah. Tenaga wah ya. Standar ya. Ini. Gua dibanding Fortuner gua tuh. Gua kasih lu coba dulu nih. Mantep. Polisi tidur. Wih. Bus. Kayak melayang ya. Enak ini. Tenaga nih ya. Gile. Remap Euro House enggak bohong. Gurih ya. Mantep lah gurih. Gurih. Enak nih mobil. Ya gue disuruh ke Bali sendiri nih naik di mobil, nggak ngelulu gue. Gue jelas, bantingannya udah mantep begini. Iya. Oh iya, lu tadi kasih tahu ini nggak? Apa?
spesifikasi ini velg. Oh iya, belum. Velgnya gua enggak tahu mereknya apa ya. Soalnya yang beli bokap gua. Cuman velg nih ring 20. Bannya berapa sih tadi? 275 55. 275 55 R20. Ring 20 Adventure AT. Tapi gua lupa mereknya apa, cuman modelnya kayak gitulah ya, bisa ditiru. Lebar sama ET-nya tahu? Enggak. Oh. Gak tahu gua. Tapi ya buat di Pajero agak ngeplek, cakep lah. Iya, gak perlu over fender. Iya. Santai dong. Gimana rasanya? Mantap, kenceng, empuk. Udah, ada sunroof. Ada sunroof, gile. Nih, nih, nih. Mantap nih. Ush. Walaupun di trobos begitu. Jadi gimana? Jadi ganti Pajero nggak? Wih, ganti Pajero, nggak tahu. Pajero baru, ANPS. Kok gue ngambilnya jauh banget? Iya. Ini lagi ya, tarik lagi. Coba. Wih. Kalau percaya itu cuma setengah gas loh. Kalau gas full, cumi-cumi nggak nih? Mungkin, cuman nggak lebat lah. Nggak yang kayak sampai zur gitu banget, nggak. Yaudah, kayaknya cukup ya buat ngebahas vlog hari ini ya. So, that's it for today's vlog. Kalau lu suka, bisa di-like lah. Kalau lu subscribe juga, subscribe. Bantu gua biar ada subscriber lah, biar nggak malu-maluin banget. Biar gua semangat juga bikin video. Nah, ya share juga boleh. Kalau dislike juga nggak apa-apa lah. Ya kan itu opini masing-masing orang. Kayak mobil kan gini, Sen. Opini gue, Pajero tuh mobilnya ganteng. Cuman opini lu bilang, Fortuner itu lebih ganteng. Itu kan semua opini kan, iya, balik opini masing-masing. Gak masalah. Yang penting kita saling menghargai satu sama lain opini. Iya, benar. Oke, okay, thank you guys.